بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقَ الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani wa akhwati biddin na'azani wa Seperti biasa kita lanjutkan kitab Arba'un An-Nawawiyah. Hadith. Ya al hadis Al-Khamis Ashar. Hadith yang ke-15. Ya. Bapak Ibu punya buku saku ya. Di sana dijelaskan hadith itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Tapi lafat yang ada pada ya arbaun nawawi itu lafat imam muslim. Susunan yang ada atau lafat yang ada pada an nawawi itu adalah lafat yang terdapat pada sahih muslim. Kitab iman. Ya, jadi imam muslim menuliskan ada dalam kitab sahih beliau pada kitab iman yaitu berbuat baik, anjuran berbuat baik ya kepada tetangga, tamu dan berkata baik. Ya. <tuh> baik hadis yang biasa yang coba dilihat pada bukunya masing-masing. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya yeah. <coughs> saya ulangi saya ulangi ya yeah. kala rasulullah sallallahu alaihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukran daifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Itu redaksi yang ada pada Sahih Bukhari. jelas ya? Jadi yang saya bacakan tadi adalah lafaz yang ada pada Sahih Bukhari. Jadi silakan lihat Sahih Al-Bukhari kitab Adab. Ya, kitab Adab ya termasuk iman, termasuk bagian dari iman atau <tuh> siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ya dia berbuat baik ya dan jangan menyakiti tetangganya. Maka tadi lafadznya adalah coba lihat lafat Imam Bukhari adalah mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir jarahu. Ini redaksi ada pada Bukhari ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukr daifahu. Yang kedua, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan auliya' smad. Itu redaksi yang ada pada sahih al-Bukhari. Ya. <tuh> yang di hadits yang ada di Imam An Nawawi itu adalah lafaznya Imam Muslim. Sunan redaksinya adalah pertama mangka na yu'minu billahi wal yawmil yu akhir falyaqul khairan aw yasmut ya mangka na yu'minu billahi wal yawmil yu akhir falyukrim jarahu yang kedua <tuh> siapa beriman kepada Allah di hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi redaksinya beda akan tetapi maksudnya adalah sama. Jadi itu namanya dalam dalam hadis itu kan ada yang mutawatir lafaz, artinya lafaznya sama persis. Ada yang namanya mutawatir makna. Artinya direwetkan orang banyak dengan lapat yang berbeda, tapi menunjukkan satu makna saja. Paham ya? Jadi dua hadis ini, susunan redaksinya berbeda, tetapi hakikatnya adalah sah sama. Paham? Yaitu kewajiban kita menjaga lisan, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga, dan kewajiban kita adalah menjaga atau memuliakan tamu-tamu kita. Jelas itu bagian pertama. Bagian yang kedua hadis ini punya korelasi dengan Quran ya. Jadi kalau kita menghubungkan hadis dengan Quran, yang pertama surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Jadi korelasi hadis ini dengan surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna bani la ta'buduna illa Allah wa ihsana qurba wal wal masakin lewat ya. Perhatikan wa husna dan berbicaralah kepada manusia dengan baik. Baik. Itu ya di sini dengan Quran. Paham? Yang kedua, surat 17. Surat Al-Isra ayat yang ke-53. Qul li ibadi ahsan. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berbicara yang benar atau baik. Inna syaitana yang zagu sesungguhnya setan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Dalil yang ketiga tentang berbicara yang baik, surat 50 ya, surat Qaf ayat yang ke-18 atau 19 ya. Ma min illa atid. Tidaklah satu ucapan itu terucap melainkan pasti akan dicatat oleh para malaikat yang berkewajiban mencatatnya. Itu korelasi di sini dengan Al-Qur'an. Jelas? Nah, ini menunjukkan bahwa Quran dan Sunnah tidak bertentangan ya, dan saling menerangkan. Dalil yang kedua, kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Surat 4 An-Nisa ayat 36. Wa abdullah walatu syirku bi syai awabil wali dan esana wadil kurba wal yatama wal masjidah wal jarizil kurba wal jarizil junub. Ya, di sana Allah mengatakan dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Jelas? Bisa dipahami? Tentang memuliakan tamu. Antum bisa lihat surat 15 ayat 51 dan seterusnya. Kisah tentang Allah mengisahkan Nabi Ibrahim memuliakan tamu-tamunya. Ya? Paham? Atau surat 51, surat Azariat, ayat 24 dan seterusnya. Kedua ayat tadi kedua surat tadi mengisahkan tentang akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau memuliakan tamu-tamu beliau paham? dan beliau menyembelihkan anak kambing untuk mereka dan ternyata mereka bukan manusia mereka malaikat ya dan mereka tidak makan jelas? jelas? kalau antum ditanya gini itu kan kisah Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim kan bukan Nabi kita kalau antum diperhadapkan dengan pertanyaan semacam itu, kira-kira antum jawab gimana? Kalau misalkan orang sekuler kan suka gitu, otaknya kan miring-miring kan? Jawabnya apa? Jawabannya surat 11 ayat 120. Tujuan Allah mengisahkan kisah para nabi apa? Untuk memperkuat hati nabi dan memberi ibrah bagi orang-orang beriman. Jelas? Paham tidak? Paham ya? Jadi kalau ditanya, kan itu kan kisah Ibrahim kenapa dijadikan dasar? Jawabannya adalah surat 11 Hud ayat 120. Ya, wa kullam alaik ya, dan kami kisahkan kepada Muhammad kisah-kisah nabi terdahulu itu, ya, agar apa? Sabit fuadak, agar memperkuat hatimu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Betul? Dari yang kedua, Pedali yang kedua apa? Khusus Nabi Ibrahim. Agama yang kita anut hari ini agama Ibrahim bukan? Paham? Milah yang kita anut adalah milah Ibrah, Ibrahim. Ibrahim alaihi salat wassalam. Ya? Lihat surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-78 ayat terakhir. Jadi saya terbiasakan untuk setiap hadis kita korelasikan dengan kitab ya Quran ya. Ya, bahwa menunjukkan bahwa Quran dan sunnah memang datang dari sisi Allah. Dan fungsi sunnah adalah menerangkan Al-Quran. Ya, di surat 22 Al-Had ayat 78. Saya potong saja ayatnya, saya mulai dari kalimat wajitabakum. Dia Allah menjadikan kalian umat pilihan. Wa ma ja ala alaikum Dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Milata kum Ibrahim. Dan itulah agama bapak Ibrahim. Jelas? Jelas? Surat 4 An-Nisa ayat 120 4 ayat 125 surat an-nisa surat ibrah surat an-nisa surat 4 ayat 125 waman ahsanu dinan mimman aslama wajha hu lillahi wahuwa mu'min wattaba'a millata ibrahima hanifan wattakhadallahu ibrahima khalila betul betul <tik> dalil umum dan khusus surat 60 ayat 4 kadakanat lakum uswatun hasatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. dan Allah jadikan celaran bagi kalian apa yang ada pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Jelas? Maka Ibrahim adalah keteladanan kita selain Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata uswatun hasanah dalam Quran hanya terulang dua kali saja. Ya Kata uswatun hasanah dalam Quran hanya terulang tiga kali saja. Sekali untuk Rasulullah di surat 33 ayat 21 ya laqad kana lakum fi rasul dan dua kali untuk Nabi Ibrahim Alaihissalam salat wasalam terdapat surat 60 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Oke? Okay? Paham? Nah, jadi inilah Quran dan sunnah itu selalu memiliki korelasi, memiliki hubungan munasabah. Jelas? Menunjukkan bahwa sunnah itu adalah menerangkan Al-Quran. Jelas ya? Jadi sunnah ini adalah merupakan penjelasan dari Quran. Kalau antum ditanya ayat-ayat mana yang jadi penjelasan hadis ini? Ayat-ayat tadi. Paham? Setidak-tidaknya adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 83 tadi. Surat Al-Isra ayat 53 tadi. Dan surat 50, surat Qaf ayat 18 tadi. Tentang menjaga lisan. Jelas ya? Kemudian kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-36. Kemudian kewajiban berbuat baik kepada tamu yaitu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah saya jelaskan tadi di surat Al-Hijr ayat 51, 52, 53 dan seterusnya paham ya? begitu juga di surat 51 surat az zariyat ayat 24 dan seterusnya dan seterusnya jelas? jelas ya? Nah, sekarang itulah kedudukan hadir karena itu Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis Bukhari dalam Fathul Bari beliau mengatakan ini hadis termasuk jawami'ul kalim singkat tapi padat artinya Nabi Muhammad itu diberi Allah enam perkara kata Nabi dalam hadis yang sahih yang tidak Allah berikan kepada Nabi-Nabi terdahulu salah satunya apa? jawami'ul kalim Aku diberi Allah apa? Jawamiul Kalim. Berbicara singkat tetapi padat. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Ketika menjelaskan hadis tadi, Imam Syafi'i mengatakan, "Dari satu hadis, aku bisa mengambil kesimpulan 100 hukum darinya." Itu Imam Syafi'i. Kalau antum kan cuma CPI si ya. Nah, jelas ya? Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan Jawamiul Kalim tadi boleh mengatakan, "Dari satu hadis, aku bisa mengambil dengan izin Allah mengambil 100 kesimpulan hukum dari satu hadis. Beda dengan orang sekarang. Bikin undang-undang 500 orang di DPR dibatalkan oleh 9 orang di MK. Nah, itu namanya IQ nungging kan? Hmm. betul ya Pak? Adapun hmm. ada Rasul tidak bisa. Jelas ya? Karena lisan Nabi itu terjaga. ya Oleh karena itu kita wajib mengimani. Sebagaimana ya Abdullah bin Amr bin As beriwayatkan bahwa aku terbiasa menuliskan seluruh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang muhajirin melarangku. Jangan kamu catat semua yang dikatakan Nabi. Ya karena barangkali dia sedang marah atau seapa gitu, maka tidak boleh catat. Ya. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ketika aku bertemu dengan Nabi, aku menyampaikan kepada beliau, bahwa aku terbiasa menuliskan seluruh hadis darimu ya Rasulullah." Tapi aku dilarang. Aku dilarang oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh mencatat karena waktu itu antum sedang marah atau semisalnya. Perhatikan apa kata Nabi Uktub. Ma min ilal haqqi. Sambil menunjuk mulut beliau. Tidak ada, catat semuanya. Tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali kebenaran saja. Jelas ya? Paham? Tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran saja. Karena memang Nabi Muhammad diutus Allah untuk membawa kebenaran dan wajib bagi kita untuk membenarkannya. Surat 39 ayat 33. Surat 39 Az-Zumar ayat 33. Saya lebih suka bilang nomor surah supaya antum cari lebih gampang ya. Betul ya? Antum pengalaman aja. Cari, cari nama ayat, nama surat sama nomor lebih cepatan mana? Nomor antum yang dulu tukang togel kan? <laughs> saya sejak kecil menghafal Quran itu dengan nomor-nomor dan ayat-ayat dengan nomor tadi. Ya, Bapak Ibu saya hafal Quran pakai nomor. Bahkan lebih hebat ayah saya lagi. Asal saya menghafal jumlah kata-kata dalam Quran. Bahkan ayah saya kalau ngomong potong ayat gini, coba lihat ayat ini baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang kanan. Nah, Lafaznya seperti ini. Nah saya belum dikasih Allah ke kemampuan seperti itu. Jelas ya? Jadi saya terbiasa oleh karena itu uh, mampu menyebutkan nomor jauh lebih mudah ya nomor surat atau nomor ayat jelas ya kemudian perhatikan, perhatikan penjelasan dari ini satu menunjukkan iman dan amal itu satu kesatuan ya inilah yang disebut definisi iman kan iman melalui sunnah itu apa tasdiqun biljinan, bilisan, bil jinan wa ikrar bil lisan wa af'al bil arakat Iman itulah meyakinkan, meyakini kebenarannya di hati, diikrarkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dengan anggota perbuatan. Perhatikan, hadis ini merupakan konsep iman yang sempurna tadi. Ya, iman itulah three in one. Betul ya? Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan anggota perbuatan. Makanya kata Nabi, Mangkana yu'minu billahi wal Faliakul khairan Lisan itu termasuk perbuatan bukan? Perbuatan kan? Ucapan itu perbuatan bukan? Perbuatan lisan kan? Maka Allah Nabi mengatakan bukti keimanan terlihat pada perbuatan lisanmu itu. Paham? Jadi iman itu menunjukkan adanya lisan itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan sanad membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya dengan sanad yang jaid dan disahihkan oleh ya, Al-Arnud ya nanti lihat dalam Musnad Imam Ahmad ya Musnad yang banyak meriwayatkan hadis ya dari kalangan Ansar kemudian beliau membawakan Musnad Anas bin Malik apa kata Nabi SAW? tidak beriman sehat, tidak beriman hati seseorang sampai berlurus lisannya. Jadi hadis ini menjadi penguat atas ucapan ini. Bahwa iman itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Antara lisan dengan anggota badan harus matching. Paham? Dan inilah juga bagian dari hadis Nabi. Inna fil jasa dimubrah. Dalam diri manusia ada serumpah daging. In salahat salahal jasa dukuluh. Wa in fasadat jasa dukuluh. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Saya tanya, hati itu pusatnya di mana? Hati itu pusatnya di dada kan? Saya tanya, hati itu pusatnya di mana? Jawab. Sepengetahuan antak Anda, hati itu pusatnya di mana? Hah? Di perut, di dada atau di mana? Hah? di dada. Antum bukan dokter. Ini yang saya tani masalah agama loh. Jadi jawabnya pakai dalil. Mana dalil syar'i bahwa hati itu di dada, bukan di kepala. Hah? Ini antum ini jawab tapi tidak bertanggung jawab loh. Dalilnya banyak. Satu-satu saja. Surat 22 Al-Had ayat 46. Apa kata Allah? fa innaha la ta'malu ta al-absar walakin ta'malul ta qulubul lati fis-sudur surah al-hajj surah 22 ayat 46 kalimat yang kedua ya penggalan kenapa sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata di kepala mereka tetapi sesungguhnya yang buta itu adalah buta yang ada di hati yang ada di balik dada mereka jelas ya jadi kata nabi apa dan hati itu baik tergantung kualitas iman bukan jelas ya kalau hati kita baik, lisan kita baik juga tidak? Ya karena kata Nabi kalau hati kita baik, lisan seluruh anggota tubuh kita baik kan? Oleh karena itu Imam Ah dari Anas bin Malik mengatakan, tidak beriman seseorang, tidak beriman hati seseorang sampai lurus lisannya. Karena lisan itu kan anggota badan, jadi bawah komando hati kan? Betul? Hati itu adanya di mana? Iman itu adanya di mana? Pusat iman ada di mana? Hati. Dalilnya? Kalau berada sama-sama pakai dalil. Karena kita alusun sunnah bukan mukalib. alusunah sunnah dalil. Nanti antus sama dengan orang yang ngaji kuping loh. Kalau ditanya, apa hujahnya bahwa il il iman itu pusatnya di dada? Surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Paham? Apa kata Allah? Karena iman belum masuk ke hati-hati kalian. Berarti pusat iman itu di mana? Di hati kan? Paham anak-anak? Berarti hati itu baik tergantung kualitas iman bukan? Paham? Jadi hati itu netral. Dia menjadi baik karena iman bukan? Jelas ya? maka bagus hati itu tergantung imannya. Itu penjelasan pertama. Jadi itu korelasi antara hadis ini dengan hadis tadi. Ya? Imam At-Tabrani meriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu kata Nabi ya tidak sempurna iman seseorang sampai lurus lisannya tidak sempurna iman seseorang sampai lurus lisannya jadi iman dan lisan itu adalah partner ya jadi kalau anda ingin lihat orang itu beriman atau tidak maka lihat bagaimana dia menggunakan lisannya proporsional atau tidak maka para buzzer itu satanik. Gangster ya. Tahu buzzer gak? Nah, buzzer itu anak-anak anak, -anak, -anak dia istrinya Abu Lahab. Istri Abu Lahab dulu kan suka bapak Yubakar kan? Betul? Jadi kalau Antum ditanya. Saya pernah ditanya ibu-ibu. Pak Salim. Emang di zaman Nabi ada buzzer? Ada. Namanya Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Apa kata Allah? Wa mra'atuham al hafab. Ya, istrinya yang manas manasin orang untuk membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para bazar nanti di neraka bertemu dengan Ummu Jamil. Ya istrinya Abu Lahab. Mereka satu geng. Ya namanya satanic gangster namanya. Kenapa? Karena setan itu kan menimbulkan permusuhan lewat pembicaraan, kan? Tadi surat 17 ayat 53 tadi. Jelas? Jadi bazar itu geng-gengnya setan. Setan dari kalangan, setan itu ada nggak manusia jadi setan? Ada ya? Dalilnya mana? Antum jangan marah. Bro. Kata Allah, setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Ya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin shayatin ins wal jin. Jelas ya? Kami jadikan bagi para nabi itu musuh yaitu setan dari manusia dan setan dari bangsa jadi buzzer itu adalah uh, apa itu namanya uh, iblis community karena yang pertama kali disebut setan itu iblis kan yang pertama kali Allah sifatnya setan siapa iblis Antu kalau ditanya anak jawab yang benar ya nah, nanti bapak di rumah ditanya sama anak ngarang-ngarang cerita kayak hoax gitu loh nah, jadi yang pertama kali disebut setan itu iblis Iblis itu dari bangsa Jin. Surat 18 ayat 50. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaka an abi rabbi. Paham? Dialah yang pertama kali Allah sebutkan dia setan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Fa azallahuma asyaitanu fa akhrajahu mimma asrasna. Dan setanlah yang menyesatkan. Maksudnya siapa? Iblis. Paham? Iblislah yang menyesatkan Adam dan Hawa sehingga keluar dari jannah. Dan dialah yang pertama kali Allah sebutkan setan. Dan dia adalah setan dari bangsa jin. Dan dia pemimpinnya setan. Bukan setan loh, setan. Paham ya? Jadi orang-orang yang lisannya rusak ialah setan. Tadi surat 17 ayat 53 tadi. Surat Al-Isra. Jelas Bapak ya? Maka mari orang mukmin ya kalau tidak bisa oleh karena itu tadi katakan Perhatikan. Jadi mangkana yu'minu billahi wal Huruf lam pada kata fal itu fil amr. Kalimat perintah. Paham ya? Maka wajib dia diam. Dari hadis ini dalam sistem bahasa Arab. Maka kita mengambil kesimpulan istidlal hukum bahwa. Diam itu hukumnya wajib. Paham? Anda tidak diam. Kecuali Anda bisa bicara baik. Dari hadis tadi ya. Maka hukum asalnya diam itu selamat. Hukum asalnya diam itu adalah wajib. Anda dituntut bicara, kalau bicara itu baik. Paham? Maka kata Nabi tadi, Maka yu'minu billahi wali'u'mil akhir. Falyakul khairan. Berarti wajib bagi kamu untuk berkata baik. Kalau tidak, diam. Maka diam itu hukumnya wajib. Tidak boleh bicara kecuali kalau bicara itu mengandung kebaikan. Kebaikan itu bicara yang baik maknanya dua. Pertama, lafaknya baik seperti zikir. Lafaknya baik. Ya, zikir itu adalah kalimat-kalimat toibah, kalimat yang baik. Yang kedua, kalimat-kalimat umum yang mengandung kebaikan. Seperti dakwah misalnya. Ya, atau mana di orang umpamanya. Ya, ini termasuk berkata bah, baik. Jadi, kalimat mengucapkan kalimat yang baik itu memiliki dua makna. Makna pertama, memang kata-katanya sudah sangat baik, secara dasarnya sudah baik, seperti zikir, misalnya. Subhanallah, baik tidak? Ya, alhamdulillah, semuanya. Atau kata-kata yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ya, kata-kata yang bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Jelas ya, maka saya ulangi hadis tadi mengajarkan hukum asal itu diam. Paham? Karena tadi lam itu adalah amr, perintah. Ya, boleh berbicara kalau bicara itu mengandung kebaikan. Mulai hari ini belajarlah untuk diam. Belajarlah untuk diam. Ya, jangan banyak ngomong, tapi kalau toh harus ngomong, ngomong pada tempatnya, ngomong bila dibutuhkan dan usahakan omongan itu tidak memberatkan kita pada hari kya, kiamat. Karena tadi kata Allah di surat 50 surat Qaf oh, ayat 18 tadi, min illa ya, raqibun mungkin antum bisa hilang jejak digital di dunia, tapi tetap meninggalkan jejak digital di akhirat. Betul? Oleh karena itu dalam sahih Bukhari masih juga tentang bab menjaga lisan dalam kitab ada wajib kewajiban menjaga lisan. Imam Bukhari mengatakan ada ucapan yang ringan dari sisi kebaikan, yang peng, peng, pengucapnya tidak sadar tetapi dia dimasukkan jannah karenanya. Begitu juga ada sebuah ucapan yang tidak disengaja, tetapi karena ucapan itu berupa mengandung kemunkaran, maka dia kemudian apa? Dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Oleh karena itu, dari kumpulan semua hadith ini, hukum asal lisan itu tidak boleh ngomong diam, faham? Dia boleh ngomong kalau duk mengandung kebaikan kebaikan. Maka ngomong sendiri zikir kepada Allah ya. al Quran atau kata-kata yang tidak mendatangkan dosa tetapi mendatangkan manfaat untuk kita maupun orang yang mendengarkannya. Paham ya? Kemudian yang kedua, Mangkana yu'minu billahi <tellan> wal yaumil akhir faliyakul faliukrim daifahu. hendaklah dia uh, 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 jarahu. hendaklah dia memuliakan tetangga. Kalau Quran mengatakan hendaklah berbuat baik, yang paling pertama adalah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, yatim, miskin, kemudian tetangga jat dekat maupun tetangga jauh. Oleh karena itu Imam Bukhari, ya dalam kitab Adab yang masih bab yang tadi, beliau membawakan hadis kata Nabi, wallahi la yu'min. wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah tidak dia tidak beriman. Kila Nabi ditanya Man huwa ya Rasulullah. Siapakah dia orang itu yang tidak beriman? Ya Rasulullah kata Nabi Man. Siapa saja yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ya tidak aman dari kejahatannya. Jadi oleh karena itu uh, uh, ketika saya punya teman saya kan orang Ambon punya teman banyak orang Nasrani kan suka mencela Islam. Pak Salim emang Islam punya etika ya. Saya bawain semua hadis itu. Ya, sampai saya memaku-paku saja kata Nabi tidak boleh. Sampai si ini tidak tanggal. Tidak boleh menyandarkan kayu di, 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 tembok yang milik bersama sampai kamu izin kepada tetangga. Teman saya Nasrani bilang gini, "Wow, puji Tuhan, haleluya. Ternyata Islam tuh indah." Bro, yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan ye yang ye puji? Gak sopan amat sih. Lalu kawan saya tanya. Lalu saya bilang apa? Alhamdulillah. Dia pun bilang, Alhamdulillah. Bagus. Nanti dia terangkan agamanya lagi ke saya. Paham? Panjang lebar. Saya bilang, Alhamdulillah. Dia bilang apa? Terur. Yang ngomong kan Tuhan Iki. Kenapa ye puji Tuhan ye? Karena saya puji Tuhan saya. Saya selamat dari kesesatan pikiran ye. Makanya kawan-kawan saya orang Amun bilang saya itu sasa, santun tapi sakit. Paham. Makanya kalau kita tegakkan hujan nggak usah malu-malu, paham? Satu saat mereka tanya ke saya gini, <tuh> kenapa sih? Iya kalau bicara negur kita aja bilang maaf ya, menurut Islam nggak boleh itu dalilnya gini-gini gini loh. Kenapa sih? Supaya rekaman lu nggak ngeles kalau misalnya udah sampai ke Paham? Supaya hari kiamat lu gak bantah Allah. Karena gue dihadirkan sebagai saksi, hari kiamat lu dicekik batang leher lu. Lu berani gak ngomong kayak gitu? Jangan, lu gak punya modal ya. Itu namanya bunuh diri namanya. Paham ya? Jadi kita menyampaikan. Nah, kemudian menghormati tamu, hatta kafir. Jadi perhatikan, ada suka bertanya, kalau tamu kita orang kafir, dalam kaidah usul fikih apa? Ya, dalam kaidah agama apa? dalil yang bersifat umum tidak boleh di tidak boleh dimukayyad. Dalil mutlak kata Nabi jar. Tetangga di sini tidak dibatasi mukmin atau kafir. Paham? Dalam kaidah usul apa? Dalam kaidah tafsir apa? Dalil yang mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakannya kecuali dengan dalil. Paham? Maka di sini mutlak tetangga mau kafir ke, mau janda ke, ya? tetap wajib dia berhak untuk berbuat baik, faham? hatta tetangga kita pelacur pun tetap berlaku hukum syariat tadi, karena nabi tidak mensyaratkan tetangga itu seperti apa, itu namanya dalil mutlak, kan kata nabi jar, jar kan kalimat mutlak bukan? tetangga saja, faham? maka tidak boleh membatasi kemutlakan kecuali dengan dalil. oh kalau tetangga saya pelacur gimana? tetap dia tetangga, faham? karena kata nabi jar jar, tetangga. Ya, tetangga ini bersifat umum, mutlak tidak boleh dibatasi. Ya, kalau pelacur tidak boleh, itu butuh dalil khusus. Paham? karena dalil yang umum tidak boleh ditaksis, dibatasi keumumannya kecuali dengan dalil yang khusus. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi nggak boleh pakai akal. Paham? Jadi jangan ngira-ngira Allah tetangga gue kan cover biarin, nggak boleh. Paham? tidak boleh. Paham tidak? Bahkan Al-Quran mengajarkan kita wajib berbuat baik kepada orang kafir selama dia tidak memerangi kita dalam urusan agama dan dia tidak mengusir kita dari kampung halaman kita ya surat 60 surat al-mumtahanah ayat 8 la Allahu 'anil ladzina yuqatilukum Allah tidak melarang kalian berbuat baik berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian. Ya? Dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Paham? Dan Allah mengatakan di akhir ayat, Inna Allah yuhibbul maksidin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berlaku adil. Ya, jadi orang kafir sekalipun dia tetangga kita tetap wajib berbuat baik kepadanya. Karena apa saya ulangi dalilnya bersifat mut, mutlak dan tidak boleh dimukayatkan dalil yang mutlak, kecuali dengan dalil yang hu, khusus pula atau dalam bahasa fikih yang lain dalam usul kalimat yang mujmal global umum tidak boleh ditaksis tidak boleh dibatasi keumumannya kecuali dengan dalil yang hu, khusus paham tidak jadi islam itu udah udah moderat nggak sih udah moderat dengan sendiri dia akan bapai dimoderasi gila kalau dimoderasi islam itu paham? Islam sangat adil nggak itu dari hadis ini adil nggak islam itu Terus apa yang mau dimoderasi? Otak dia kali yang perlu dimoderasi ya. Didekorasi ulang kali itu otak orang itu. Ya. Nah. Jadi saya kalau tengah hadis di sini ke teman saya Nasrani saya tanya, menurut dia Islam adil enggak? Adil bro. Puji Tuhan. Eh, jangan lupa puji yang bicara. Oh iya, alhamdulillah bagus. <laughs> ya. Jadi nah. saya dilahirkan untuk merubah orang, tidak mau dirubah. Setuju? Kita merubah orang, bukan dirubah-rubah orang. Ya. Isyadu ana muslim. Tapi kan saya muslim, dan tampilkan keislaman di mana saja. Salah satunya adalah kita menerapkan syariat ini. Jadi, tetangga kita kafir pun, tadi Quran surat 4 An-Nisa ayat 36 pun, bicara tentang tetangga. Ya, dan tidak mensyaratkan tetangga itu mesti muslim. Ya, tidak mensyaratkan tetangga itu orang saleh. Tidak mensyaratkan tetangga itu harus bukan pelacur. Tidak. Paham? Maka kaidah yang umum dalam kaidah agama, dalil yang umum tidak boleh ditaksis, dikhususkan dengan satu perkara khusus kecuali dengan dalil yang khusus pula. Bisa dipahami? Jadi nggak boleh nanya lagi lah hari ini ya. Gimana kalau tetangga saya beringsek tetap aja berbuat baik? Ada yang nanya lagi gini, Pak Salim, tapi tetangga saya lo loh. Saya tetap berbuat baik? Iya. Masa sih? Namanya juga ibu-ibu ya. Makanya saya cepat uban gara-gara ibu-ibu. Ya kata Allah begitu. Ya di surat 41. Ah. Surat Fusilat ayat 34 35. La tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Itu fa bil lati ya Kata Allah apa? Tidaklah sama nilai kebaikan dan keburukan itu. Maka tolaklah dan perlakukan setiap orang yang berbuat jahat kepadamu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu bainu adawatun Mudah-mudahan orang yang tadi memusuhimu bisa menjadi kawan baikmu dengan akhlakmu yang baik pula. Ya? Uh -huh. Tapi Pak nyebelin, udah tetangga lu nggak nyebelin kayak Abu Lahab dan Abu Jahal ke Nabi. Tapi Nabi tidak tak berapa? tidak 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 ngotot kan? Paham? Uh -huh. Jadi walaupun tetangga kita jahat pun, tetap kita berusaha untuk tetap berbuat baik karena Al-Quran katakan tadi. Hidupa bila asad Mudah-mudahan. Kenapa Pak? Karena Islam itu ter... saya coba bilang gini. Islam itu kan satu syariat. Kalau kita bikin lingkaran, yang terlihat itu kan, coba lihat, syariat yang mengambil porsi terbesar kalau kita bikin lingkaran, itu muamalat bukan? Muamalat ya. Jadi kalau kita masuk Islam, kalau Allah bilang, Udukhulu visil mikafa. Islam itu kan bangunan. Ada interiornya, ada eksteriornya kan. Saya berkatakan, ekster interiornya apa? Ibadah dan akhlak. Itu tidak terlihat keindahan Islam itu. Paham? Tapi yang eksteriornya apa? Mu'amalat dan akhlak juga. Paham? Artinya, kalau kita ingin mendakwahi orang kafir, tunjukkan mu'amalat yang Islam dan akhlak yang Islam, insya Allah minimal. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka tidak akan mencap Islam itu jelek dan sebagainya. Kenapa Islam itu ter, ter, dipandang jelek? Ya kata Syekh Muhammad al Abdul eh, eh, Abdu, al-Islamu Mahjubun bil Muslimin. Islam itu tertabir keindahannya tertutupi keindahannya disebabkan oleh orang Islam itu sendiri di mana mereka tidak mampu menampilkan keindahan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, makanya Islam suka diprestigma. Bahkan oleh kek yang bodoh-bodoh lagi coba lihat. Paham? Maka saya suka kalau diskus sama orang Nasrani teman-teman saya. Kan suka bilang, Pak Salim, itu Islam tuh gitu-gitu ya. Terus saya bilang, lu bedain dong, ya bedain antara Islam dan orang Islam. Ya, orang Islam itu tidak mewakili Islam. Oke, ya duduk saya terangin ya. Ini anak-anak calon pendeta saya terangin. Ya, uh -huh. Terus mereka saya tanya, menurut dia Islam bagus gak? Puji Tuhan, eh, jangan puji Tuhan, ye. Eh. Pujilah Tuhan yang bicara tadi. Nah, paham ya? Nah, jadi kita mendakwah mereka. Jadi kalau kita ingin mengenalkan Islam, jangan berkara akidah. Pasti dia, pasti nolak. Paham? Maka kalau Anda ingin mendakwah Islam kepada manusia, maka mulai dari akhlak itu. Dari mu'amalat. Ya, dan ini adalah hubungan mu'amalat. Dan Allah mengatakan hubungan relasi kita kan dua. Kalau kita tidak tegakkan dua-dua cara baik, maka terjadilah kehinaan. Surat 3 Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimu zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. nas. Salah habli minannas. nas dan hadis ini adalah berkaitan dan hablun minannas. nas. Dan hablun nas kita terlihat apa? Lewat lisan-lisan kita. Betul? Hablun nas kita lewat apa? Bagaimana relasi kita baik dengan tetangga kita bagaimana membangun hablum minanas kita adalah lewat bagaimana perlakuan kita kepada tamu-tamu kita. Saya kira jelas hari ini ya. Jelas? Jadi ini merupakan tafsir atau implementasi dari hablum minallah dan hablum minas tadi. Iman kepada Allah dan itu berkaitan dengan hablum minallah. Berkata baik kepada manusia, ya, berlaku baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu. Itu adalah bagian dari hablum minanas. Itulah keadilan Islam, itulah moderat Islam, bukan moderat ala-ala anus agama nusantara. Anus agama nusantara ya. Paham ya, Pak? Setuju enggak? Setuju ya? Sudah cukup, maka enggak usah nanya kan udah jelas. Jelas ya? Nah, mengajar Ngajar hadis itu ringan-ringan saja, jangan yang ribet-ribet loh. Ya? Nah, jadi tugas saya yaitu tadi menghubungkan hadis dengan quran supaya menjadi jelas bagi kita. Saya kira hari ini nggak usah nanya ya. Antum mau nanya nggak? Sebenarnya antum nggak usah nanya. Tadi sana juga antum sudah jawab kan? Ya, baik. Saya kira hari ini nggak usah nanya dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau maskernya dibuka baru boleh nanya. Ya, saya saya gak gerah juga sih pakai masker kalau anda tidak mencium bau masker saya. Sih. <laughs> baik ya, jadi saya kira cukup dulu hari ini jelas hadisnya ya. Jelas ya? Mudah-mudahan mari kita hadirkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu. Dan hadis ini adalah bagian daripada wa ma illa rahmatan lil alamin. Jelas ya? Saya kira cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.